kegiatan kompetisi perempuan sembuh di dana tingkat nasional suku Dara Ketamina yang kelima. Jadi ini adalah bentuk lomba simulasi sidang. Jadi pada umumnya sidang-sidang di pengadilan akan disimulasikan seperti yang ada di kompetisi ini seperti itu. Jadi berhubung dengan hari ini adalah acara yang pertama yang kami seremoni bertempat di gedung kepabesanan itu semua. Untuk teknis kegiatannya ini ada beberapa rangkaian kegiatan, ada 4 hari kegiatan. Jadi hari ini adalah opening ceremony, kemudian pada hari tanggal 29 September ada lomba sidang penyisihannya, kemudian pada tanggal 30 ada sidang finalnya, kemudian dilanjutkan dengan proses ceremony, dan yang terakhir pada hari pada tanggal 3 atau pada tanggal 1 Oktober akan dilaksanakan sidang perayaan lanjut. Jadi untuk pesertanya kita ada kategori delegasi dan observer. Jadi untuk delegasi itu ada 16 universitas dan untuk observer ada 2 universitas. Harapan kedepannya semoga di RD 5 ini kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tapi niat dan partisipasi dari seluruh universitas di Indonesia bisa berlanjut sampai dengan 2 tahun lagi di penyelenggaraan yang kedua.